Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Baik, pemirsa Purwakarta TV, kali ini kita akan melihat ada beberapa penari yang akan disiapkan oleh Kabupaten Purwakarta. Sarang saya tadi Bapak Ulo. Ya badai tumaros. Ieu teh kanggo persiapan naon kan? Karosa dia teh aya giat ngarekean mayunan ulang tahun Purwakarta sareng Kabupaten Purwakarta. Kabupaten Purwakarta anu ka 51 sareng Purwakarta anu ka 188. Kerasan tos latihan ya di tim Sanggar Purwakarta Istimewa. Nguping-nguping aya dua giat anu dipersiapkeun ku Kabupaten Purwakarta karosa teh. Salah pertama suruh pisahnya giat teh. Nangin memang mayunan rangkaian hari di Purwakarta di sela-selana memang ada kegiatan harus kita acana mayunan festival tari nasional Bali tapi 22 hiji itu pemacarana simkuring yang manfaatkan di waktu sebagai pengusaha bentuk pisan simkuring itu biasa punya dira margi ada koreografer simkuring oge ya, di atau wisna yang anu sarang Cep Andri kita anu ngabantos kinten-kinten seberapa jalmi kang murang kali anu bade diangkatkan ke festival nasional ke Bali upami festival nasional di Bali kirang langkung 75 seueur ya jalmi termasuk kru atau teh penerima mah 20 hiji istri sadayana eta sareng pamaget sareng pamaget temana sangkuriang janten di Bali sales tampil tanpa tema tampilna kedaya tema temana bijak wisata alam. Oh gitu janten ieu teh penari anu baru tematik panjenengan mohon tematik lah berarti bertema tekeng kalau artinya tema pamindah bikin jadi pengan terlebih itu tema ya malah cuma festival sanes lomba sanes pasangin festival mah mung aya penghargaan tanpa jenjang terbaik satu terbaik tayo juara hiji juara umum tayo terus tarian naon kang anu kangge disiapkan di ulang tahun Purwakarta upami ulang tahun Purwakarta ite sesuai sarang tema na temanya apa Nyipohaci jaten tarian teh tari jaipungan kolosal Nyipohaci seribu penari emang laris atau seribu kang ite langkung. Lagi ayah bantasan lagi di Sanggar Tamu ayah nate nanti Purwakarta ngulem sanggar-sanggar di luar Purwakarta di Kabupaten Bandung di Cimahi Kabupaten Bandung Cimahi ya sir saya mun kang sakitu penginten atur nuhun mudah-mudahan Kabupaten Purwakarta semakin istimewa amin jaya di buana amin trung
orang.